Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jafar Maulana, selaku Kepala Desa Tanjung Sari. Desa Tanjung Sari adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, dengan jumlah penduduk 6.820 jiwa, yang terdiri dari 4 kedusunan, 8 rukun warga, dan 18 KRT-an. Batas wilayah Desa Tanjung Sari meliputi sebelah barat berbatasan dengan Desa Cibadak, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sinasari, sebelah utara berbatasan dengan Desa Pasir Tanjung, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sirna Rasa. Saya sebagai Kepala Desa Tanjung Sari sangat mendukung keberadaan Gapoktan Desa Tanjung Sari. Mudah-mudahan kedepannya semakin berkembang dan maju. Terima kasih kepada TPID dan pendamping desa Kecamatan Tanjung Sari serta Kementerian Desa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Andraini. Saya di sini selaku Ketua Gapoktan Desa Tanjung Sari. Ketua Gapoktan di sini menaungi 8 kelompok tani. Wabil khusus saya menaungi Kopi Lendong, di mana luas wilayah Kopi Lendong ini sekitar kurang lebih 450 hektar, yang mana luasan tersebut terdiri dari luasan hamparan Gunung Lendong dan juga luasan Gunung Songgom. Adapun hasil panen per hektarnya yaitu 1 ton per hektar. Jadi kami sekali panen kurang lebih ada 450 ton. Untuk hasil kopi pasca panen kami, yang pertama kami menjual secara gelondongan dan juga berupa berasan pihak yang pertama ke pengepul, yang kedua kita menjual ke konsumen-konsumen yang meminta Kopi Lendong kita. Alhamdulillah untuk ke Kopi Lendong, kita sudah beberapa kali mengikuti event-event, baik itu tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Adapun hasil daripada kualitas kopi kami, kita sudah diuji coba di pusat kakao Jember di Indonesia. Alhamdulillah kita hasil kualitasnya kualitas nomor 1, Robusta Excellent. Untuk Kopi Lendong ini, alhamdulillah kita 3 tahun berturut-turut mendapatkan juara 1. Yang pertama Festival Kopi Bogor Jilid 1, yang mana kita meraih juara 1 tingkat kabupaten dengan hasil excellent 87,05. Yang kedua di tingkat Provinsi Jawa Barat kita ke 1 dengan Robusta Excellent juga dengan tingkat kualitas 88,05. Dan yang terakhir kita tingkat nasional yang berada di Aceh, dan penilaian pun ada di Jakarta, kita ke 7. Alhamdulillah untuk mewakili Kabupaten Bogor di tingkat nasional. Adapun untuk prestasi yang membanggakan kami, yaitu kita menjadi perkebunan kopi terbaik nasional 2019. Harapan kami sebagai Ketua Gapoktan mewakili para petani kopi, yang pertama kami minta kepada wabil khusus Kementerian Desa, kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bogor, ke pemerintahan kabupaten, pemerintahan kecamatan, dan juga pemerintah desa. Yang pertama, kami ingin memperluas lagi jangkauan daripada Kopi Lendong ini. Karena apa? Karena kita sudah punya kualitas, punya nama. Jadi ingin dikembangkan lagi dalam segi pemasarannya, baik di tingkat nasional, tidak menutup kemungkinan juga di tingkat internasional. Untuk harapan selanjutnya ke pihak-pihak terkait, kami memohon untuk akses jalan ke Kebun Lendong ini, mohon perhatiannya, karena seperti tadi dikatakan, untuk mengangkut daripada hasil panen ini kita terkendala oleh jalan. Karena apa? Hasil, walaupun hasil panen kami mahal, tetap aja kita akan berkurang daripada ongkos daripada transportasi tersebut. Jadi kami sekali lagi mohon perhatiannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim TPID, pendamping Desa Tanjung Sari, aparatur Desa Tanjung Sari, yang mana telah hadir ke wilayah kami
semoga apa yang diwacanakan dapat terlaksana dan juga bisa mendorong mengangkat daripada kopi lendong tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pendamping desa dan tim TPD Kecamatan Tanjung Sari, terima kasih kepada aparatur desa yang telah memfasilitasi kami untuk cup touring di Desa Tanjung Sari. Khususnya kita meliput kopi lendong, yang mana kopi lendong ini sangatlah bagus, sangatlah berpotensial untuk menjadi suatu inspirasi bagi tim inovasi desa. Karena kami di sini sebagai tim pendamping desa dan tim TPID, yaitu TPD tim inovasi desa, bisa memberikan kontribusi kepada desa dan kecamatan supaya dilirik potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Kecamatan Tanjung Sari, khususnya di Desa Tanjung Sari, yang mana Desa Tanjung Sari ini mempunyai kopi lendong yang berkualitas bagus, yang sudah mempunyai prestasi-prestasi yang bagus. Dan mudah-mudahan Desa Tanjung Sari pun bisa melirik untuk menggandeng para petani kopi menjadi BUMDes Desa Tanjung Sari. Bagaimana kita lihat Desa Tanjung Sari juga sebagai ikon, sebagai ibu kota, dan bisa meniru Kecamatan Lembang yang sudah melakukan inovasi seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa melirik dan bisa alokasi dana desa dianggarkan ke TPID ataupun BUMDes.